Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ali wa sahbihi rasulillah ajmain. Saudara pemirsa, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersua kembali dalam program yang luar biasa penyejuk kolbu untuk edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 15 November 2013. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan dan dapat menjalankan ibadah sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam, marilah kita juga hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, saudara pemirsa, seperti biasa selama kurang lebih 60 menit kita akan menyejukkan kolbu kita, kembali menyirami rohani kita dengan kajian-kajian Islami, dan tentunya ini akan sangat bermanfaat bagi kita untuk semakin meningkatkan ubudiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pada petang hari ini saudara pemirsa, kita akan mencoba membahas topik yang mungkin banyak sekali kaitannya dengan beberapa kejadian-kejadian yang terjadi di bumi Indonesia. Salah satunya kita juga membahas tentang bagaimana memurnikan akidah umat. Sudah bersama dengan kita narasumber Al-Mukarram Bapak Haji Syamsuddin Mu'ir LC MA. Assalamualaikum Pak Ustaz. Sehat walafiat ya. Ini butuh pencerahan kepada umat muslim kita yang di rumah, terutama yang ada di studio. Sudah hadir juga bersama-sama dengan kita Pak Ustaz. Ini ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Masjid Nurul Yakin Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpo Indaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Nanti selain juga kita bersama-sama berjamaah di sini, nanti kita juga akan mendengarkan lantunan lagu-lagu kasidah dari ibu-ibu ini Pak Ustaz. Baik, saudara pemirsa, sebelum kita membahas seputar kajian kita memurnikan akidah umat, kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan juga terjemahan bersama Qori'ah Sarmawati dan sari tilawahnya oleh Karna ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Thank you.
Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan dialah yang telah menurunkan hujan dari langit. Lalu dihasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tadi saudara pemirsa, pembuka penyujuk kalbu kita pada petang hari ini, pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah, dimulai dari ayat 21 yang sudah dibacakan oleh Qori'ah kita tadi dan juga Sari Tilawah bersama Sarmawati dan juga Karna ini. Kita langsung ke topik kita pada petang hari ini saudara pemirsa yang sangat menarik, yaitu bagaimana memurnikan akidah umat. Kita tahu beberapa waktu yang lalu di Indonesia, tepatnya di Jakarta, beberapa komunitas Syiah di Jakarta baru saja mengadakan perayaan Khadir Khum. Dan seperti apakah pandangan Islam dengan perayaan ini, kita akan juga nanti mendengarkan bagaimana pengarahan dan juga penyampaian dari narasumber kita. Silakan Pak Haji Ustaz Syamsuddin Muir, ini akan menjadi topik yang menarik dan juga pemirsa dan juga ibu-ibu yang ada di sini patut untuk mengetahuinya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, amma ba'du. Pertama sekali, tema pada hari ini cukup menarik sekali dan berat sekali. Diminta oleh TPRI berkaitan dengan masalah memurnikan akidah umat. Ini disebabkan adanya beberapa masalah timbul di tengah-tengah umat, apalagi yang kemarin tanggal 26 ya, ada komunitas Syiah mengadakan raya Al-Ghadir atau raya Ghadir Khum yang di Jakarta. Ini cukup sempat heboh, bahkan juga kelompok ijabi yang diketuai oleh Rahmat Dokter ya, itu juga sempat mengkritisi TV Trans7 ya, Khazanah Subuh Hari itu yang memerankan atau menceritakan kasus masalah ini. Cuma subuh tadi ya, saya lihat buka itu lain tema balik, agak mengarah pula ke sana, karena nampaknya ada sedikit ini ya, imbas daripada kritik mereka ijabi Jaluddin Rahmat itu. Sekarang masalahnya bukan masalah kecil ataupun masalah sepele ya. Ini kan berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keimanan. Dalam Islam jelas ketika malaikat Jibril datang menjumpai Nabi di Masjid Nabawi, para sahabat juga Adam, langsung malaikat Jibril antara yang bertanya kepada Nabi, akhbirni ya Muhammad anil iman. Ya Muhammad, sebut ceritakan kepada saya tentang keimanan. Apa itu iman? Ini berkaitan dengan rukun iman. Nabi dengan ringkas, dengan tepat menjawab, antuk minabillah wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairih wa syarih. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, hari kiamat, juga beriman kepada takdir ilahi. Ini rukun iman nih, 6 nih, tak bertambah. Demikian rukun Islam juga yang 5 tak berkurang dan tak bertambah. Cuma dalam masalah seperti ini, ada di komunitas Syiah rukun iman satu lagi. Itulah yang mereka sebut dengan beriman dengan al-imamah, beriman dengan khalifah. Beriman dengan khalifah suatu keyakinan mereka bahwa setelah Nabi Muhammad meninggal, kekhalifahan itu atau pimpinan negara Islam itu otomatis langsung dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Inilah yang mereka sebut dengan rukun iman yang berikutnya. Nah, itu lebih celakanya lagi, yang tidak beriman dengan rukun iman ini mereka anggap kafir. Bagi mereka kita ini kafir, Pak. Bukan muslim kita ini. Karena kita tidak beriman dengan rukun iman mereka yang satu itu. Satu lagi. Yang mengatakan kita umat Islam Sunni, mayoritas di Indonesia ini kan Sunni dan seluruh negara Islam mayoritasnya Sunni. Si ahli di dunia ini lebih kurang 150 lah, 120 juta. Yang mereka berpusat di Iran, kemudian di Irak, kemudian di Suriah sekarang yang bergejolak, Syria itu lebih parah lagi itu Syiahnya. Kemudian di Lebanon sana, itu Hizbullah. Bahkan pemerintah Lebanon ini lebih aneh lagi, presidennya harus Kristen, perdana menterinya harus Islam, dan kepala parlemennya mesti Syiah. Itu di undang-undang disebutkan. Makanya Hizbullah bisa hidup di sana itu Syiah.
Nah ini masalah, kalau seandainya mereka beriman seperti itu, sementara kita Sunni tidak mengatakan begitu. Masalah politik, masalah kepemimpinan itu masalah politik, bukan masalah rukun iman. Betul. Tak masuk dalam konteks iman itu. Itu masalah fikih. Nah, masalah fikih itu bukan rukun iman. Padahal sekarang nih golput banyak orang kan. Nah, itu bukan rukun. Begini bukan masalah rukun iman. Nah, dari masalah seperti ini di ghadir hukum ini, raya ghadir hukum ini maksudnya di waktu Nabi Muhammad SAW haji wada, haji perpisahan. Dan disitulah Nabi mengucapkan ribuan, bukan satu orang jamaah haji waktu itu dibawa oleh Nabi, ribuan. Termasuk itu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman dan lain sebagainya. Ribuan jamaah haji. Nah, di saat itulah Nabi mengucapkan panjang khutbahnya. Dan di salah satu ucapan beliau, man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Orang yang menjadikan saya sebagai wali kata Nabi, maka Ali ini juga dijadikan sebagai wali. Nah, kata wali ini apa? Ini orang-orang Syiah menganggap kata-kata wali ini sebagai instruksi dari Nabi bahwa Ali ini wali dimaksud adalah kepemimpinan. Maka ini mereka ini hadis ini riwayat Imam Ahmad, dalam hadis Imam Ahmad ini dalam Bukhari tidak ada. Kata dia, ini ucapan Rasulullah ini menunjukkan bahwa Ali itulah yang berhak menjadi pemimpin. Nah, mereka rayakan ini karena Nabi itu mengucapkan khutbah ceramah waktu itu pada di daerah Ghadir Khum namanya. Nah, mereka sebutlah ini sebagai hari kegembiraan dan mereka rayakan seluruh komunitas Syiah dimanapun sedunia termasuk di kita ini. Yang ada komunitas Syiah di sini tidak ada, Jakarta banyak. Dulu di mana yang pernah cekcok lo tuh? Di Sampang, Madura sana. Ini satu permasalahan. Nah, padahal orang-orang Sunni menganggap ucapan Nabi itu karena makna wali ya, makna wali itu ada juga maknanya mahabbah, menyayangi. Kalau Anda siapa sayang bersaya, saya juga pada Ali bin Abi Thalib. Itu wajar. Kita umat Islam Sunni bukan pada Ali, semua sahabat sayangi. Semua sahabat kita cintai, siapapun sahabat Nabi. Nah, termasuk Ali bin Abi Thalib semuanya. Nah, di sini mereka menganggap bahwa di sini menunjukkan perkataan tentang kepemimpinan. Di sinilah letak kunci persoalannya. Kan dari sinilah puncak timbul masalah-masalah yang lain yang berkaitan dengan masalah yang besar ini. Jadi kalau begitu dengan keberadaan komunitas Syiah ini di, terutama di dekat kita di Indonesia, bagaimana pandangan dari akidah Islam seperti ini, Pak Ustaz? Nah, yang jelas dalam masalah ini salah bertentangan. Kenapa? Karena ini tidak masuk dalam kategori akidah. Ini masalah politik, masalah fikih. Kemudian masalah besarnya lagi, karena mereka menganggap itu masalah akidah, langsung kita Sunni yang tidak meyakini itu, dia mereka anggap kafir. Tapi kenapa masih bisa berkembang begitu, Pak? Nah, ini masalahnya tidak ada ketegasan aja, satu aja problemnya. Malaysia tegas, Pak. Udah lama, kalau Mesir udah dulu, udah lama. Ingat, Salahuddin Al-Ayyubi, itu orang Sunni bermazhab Syafi'i. Itu Universitas Al-Azhar, itu yang membangun pertamanya Syiah. Syiah yang pertama yang bangun. Untuk komunitas Syiah, karena dulu sempat Syiah berkuasa di Mesir. Dibangunlah Universitas Al-Azhar, Jami' Al-Azhar. Cuma lagi setelah Salahuddin Al-Ayyubi berkuasa dan berhasil menaklukkan perang salib yang dipimpin dari Don Juan dari Perancis dan Paris sana, langsung menaklukkan Palestina, dia kuasai Mesir, di situ pusat pemerintahannya. Dan berubahlah menjadi negara Sunni, bukan Syiah, sampai sekarang. Tak dibenarkan lagi Syiah masuk di Mesir. Ini suatu kesepakatan dah lama udah. Ulama-ulama Syiah dah lama, tapi maklum aja sifat taqiyah Syiah ni ya. Maaf. Taqiyah ni kan lebih ulama mengatakan lebih bermakna kepada kemunafikan. Itu menyembunyikan apa yang ada di hati, tidak sesuai apa yang terlantar di mulut. Nah, coba kita lihat. Dulu setiap muktamar segala macam mereka mengakui, "Okay, kami tidak akan masuk ke negara Sunni untuk menyebarkan dakwah." Dengan syarat juga orang-orang Sunni tak juga masuk ke negara di daerah komunitas Syiah menyebarkan dakwah. Ini disepakati. Tapi ternyata mereka tidak berpegang kepada itu. Nah, tengok Indonesia, sudah tahu sebagai negara muslim Sunni, 100% Sunni, bukan 90%, 100%. Nah, bukan tidak ada Syiah di sini, tapi kenapa mereka masuk? Ah, itu ketegasan tidak ada. Kalau Malaysia jelas tidak dibenarkan masuk karena ini negara Sunni. Sesuai dengan kesepakatan Mesir juga, negara Arab lain juga.
kecuali yang empat tadi, ini memang markas mereka. Sebenarnya harus diatur walaupun tidak negara Islam begitu ya. Memang gunanya sebagaimana negara Malaysia kan bukan juga negara Islam. Betul. Artinya mereka melihat ada takut nanti timbul konflik di antara masyarakat Islam itu sendiri, akibatnya ketenangan keamanan negara nanti bisa terganggu. Nah, itu makanya mereka tegas seperti itu. Nah, ini masalahnya apalagi berkaitan dengan akidah seenak-enaknya mengkafirkan orang. Betul. Yang tidak mengikut dengan rukun yang itu maka dikatakan kafir begitu. Ini jelas dalam buku mereka, ada empat buku utama mereka. Pertama Al-Kafi yang ditulis oleh Al-Syekh Kulaini, yang kedua kitab Tahzibul Ahkam yang ditulis oleh At-Tusi, demikian juga Al-Ibtisar, Al-Istibsar juga ditulis oleh At-Tusi. Yang keempat ini kitab Man La Yahdurul Faqih yang ditulis oleh Syekh mereka Abu Ja'far As-Saduq. Saya punya buku-buku ini. Saya lihat memang jelas dalam Al-Kahfi itu jelas sekali menyatakan yang tidak beriman dengan rukun mengatakan Ali itu sebagai pemimpin yang berhak, yang diwasiatkan oleh Nabi, masuk dalam rukun iman, maka mereka tersebut kafir. Nah, ini kan coba bayangkan. Datang ada seorang ulama Al-Azhar terkemuka, dulu pernah menjadi menteri agama, bernama Syekh Profesor Abdul Mun'im An-Nimir, mengadakan ada muktamar di Oman ya pada tahun 1988. Ini juga ikut utusan Syiah. Ulama terkemuka Syiah, Syekh Muhammad Ali Taskhiri. Kata Syekh Ali Taskhiri, Syekh Abdul Mun'im, Anda telah menyakiti hati saya. Kenapa? Kenapa saya menyakiti hati Anda? Anda tulis buku Asy-Syiah wal Mahdi wazurus ila akhiri. Kata dia, Anda tulis itu kami orang Syiah mengatakan Quran itu asli. Anda tulis itu kami orang Syiah mengatakan Sunni itu kafir. Umar itu kafir, Abu Bakar kafir. Memang pernyataan seperti itu dalam kitab Al-Kahfi itu jelas. Disebut ini ada saya copy kalau saya baca jelas sekali. Jadi bagaimana sikap kita gitu sebagai kita itu, orang-orang katakanlah orang-orang yang Sunni ini gitu, memandang ini masalahnya. Kata Syekh Abdul Mun'im kepada Taskhiri, oke, saya tunjukkan buku-buku Anda semua, ini dia yang menyatakan hal seperti itu. Saya bukan cerita di mulut tapi buktinya ada. Nah, kata Taskhiri, ini buku-buku ini tak dipakai di kalangan Syiah, kata dia. Padahal ini buku utama nih. Al-Kahfi, kemudian At-Tahzib, Al-Istibsar, kemudian Man La Yadurul Faqih, empat buku. Ini kitab utama mereka. Kalau kita bawa Sahih Bukhari, mereka nilai Al-Kahfi ini. Yang termuat di situ ada 16.000 hadis. Mengalahkan Bukhari aja cuma 7.000 lebih lima hadisnya. Di sini 16.000. Nah, katanya kata kalau seandainya buku ini tak dipakai di antara orang Syiah, kenapa buku ini dicetak dengan berbagai bahasa? Diantar ke negara-negara non Arab, non Syiah dengan berbagai bahasa. Karena ini menunjukkan kenapa bisa terjadi. Kata ini susahnya begitu. Kata Syekh Abdul Mu'im, kalau seandainya betul itu tak dipakai, tolong buku-buku itu jangan diterbitkan lagi. Nah, tapi ternyata mereka tak bisa berbuat seperti itu. Komitmen tentang perjanjian tidak masuk ke negara Sunni pun tidak mereka pegang. Nah, sekarang masalahnya umat Islam mesti waspada dalam masalah seperti ini. Baik. Apalagi negara kita mohon maaf tidak tegas menyikapi masalah ini. Ini suatu masalah juga. Ustaz, kalau kita kaitkan sedikit beberapa hari yang lalu tanggal ada yang berpuasa 9-10 Muharram, Asyura begitu ya. Kabarnya juga ada kaitannya dengan komunitas Syiah ini. Bahkan orang-orang di Israel juga ikut berpuasa pada 10 Muharram itu. Seperti apa sebenarnya? Memang awal puasa Muharram itu pernah ditanya kepada orang-orang Yahudi dulu. Mereka kan kenapa puasa pada tanggal 10 Muharram? Karena Nabi Musa alaihissalam, ini orang Yahudi ya. Berhasil menyelamatkan diri dari serangan Firaun itu tepat pada tanggal 10 Muharram, Asyura. Asyura itu maknanya Asyara, yang ke-10. Nah, demikian juga ke orang Kristiani itu kan tidak jauh masalah hukum tetap mengikut kepada Taurat atau perjanjian lama. Itu di Injil mereka ada perjanjian lama itu Taurat. Nah, dalam masalah ini kebalikannya. Orang-orang Syiah pula, kita umat Islam ya dianjurkan Nabi berpuasa pada tanggal pada Asyura 10 Muharram itu. Kata Nabi, "Ma hadza yaumu Asyura?" Kata Nabi, "Lam yaktubillahu alaikum siyama." Ini ya 10 Muharram nih kata Nabi atau Asyura. Allah tak mewajibkan puasa memang, tapi walakin ana shaim, tapi saya puasa. Pemansa'a falyasum, pemansa'a falyuftir. Kalau yang mau puasa silakan, tak mau pun tak apa-apa.
Ini puasa sunnah dianjurkan Nabi. Nah, cuma masalahnya sekarang si Atta mengakui itu. Kata mereka itu bukan Nabi yang suruh puasa, suruh itu bukan. Katanya Muawiyah yang buat itu. Itu rekayasa Muawiyah. Kenapa? Karena mereka terbunuhnya anak Ali bin Abi Thalib Hussein itu terjadi pada 10 Muharram juga. Pas 10 Muharram atau Asyura. Lebih dulu mana kejadian di antara kejadian Fir'aun itu dengan jelas duluan Hussein. Kalau jelas duluan ini Musa, Musa Fir'aun dulu, Hussein kan setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Terbunuhnya lah Hussein karena ada konflik sedikit dengan Yazid bin Muawiyah. Ini konflik politik lah, malum-malum aja. Ini karena masa-masa fitnah pada masa itu memang. Memang gejolak pada masa itu cukup besar sekali. Nah, ini momen yang dijadikan orang-orang Syiah. Momen yang mereka jadikan untuk bangkitnya mereka, pergerakan politik mereka. Diambilnya hari kemeninggal Hussein ini sebagai hari berlangsung sekawa. Padahal, jadi kebalikan sebenarnya kejadiannya kalau kita lihat ya Ustaz. Nah, padahal mereka mengatakan Imam Ali yang pertama, Imam mereka Ali bin Abi Thalib, Ali juga dibunuh oleh lawan politiknya. Nah, kenapa mereka tak berduka cita pada hari itu? Nah, ini kan ada satu tanya-tanya yang apa nih? Ya. Tapi ibu-ibu pada 10 Muharram kemarin puasa ya, Bu ya? Puasa. Alhamdulillah ya. Bikin katanya bikin bubur Asyura ya. Ada yang bikin, ada yang enggak ya? Baik, saya sudah coba kemarin. Baik, para pemirsa, kita akan kembali lagi nanti untuk membahas lebih dalam seperti apa, bagaimana kita memurnikan akidah Islam sekarang, karena kita tahu banyak sekali aliran-aliran ya Ustaz, termasuk komunitas-komunitas seperti Syiah tadi yang perlu kita murnikan kembali pandangan-pandangan terutama yang terkait dengan rukun Islam itu sendiri. Kita akan segera kembali setelah selingan berikut, tetap bersama kami di Penyujuk Kalbu. Sinse Hong Kong ada untuk mengobati berbagai macam penyakit kronis Anda. Hasil pengobatan sangat spesial dengan menggunakan resep berharga berkhasiat dan dapat dengan cepat membasmi akar penyakit. Mengapa memilih berobat ke Sinse Hong Kong? Cepat, tepat, profesional, dan terjamin. Ahli dalam mengobati berbagai macam penyakit seperti penyakit kanker, penyakit rinitis atau radang hidung, asma, penyakit ginjal, impotensi dan ejakulasi dini, penyakit prostat, penyakit infertilitas laki-laki dan perempuan, kelumpuhan, penyakit jantung, rematik, wasir, diabetes, dan penyakit yang susah diobati lainnya. Semakin dini Anda berobat, maka semakin besar peluangnya. Kesehatan Anda adalah prioritas kami.
Ada apa tahu ini? Kok kalian ribut-ribut? Dia mulai, Pak. Tanpa sebab jelas dia mukul saya, Pak. Enggak, Pak. Dia dulu mulai masa saya dilempar ke botol, Pak. Itu kan tidak sengaja. Saya kan yang mukul botol. Salah sendiri. Kenapa kamu lihat di belakang saya? Kok malah nyalain saya? Sudah jelas kamu yang salah. Udah. Jangan ribut-ribut. Madu juga. Kalian kan sudah dewasa. Masa berkelahi seperti anak-anak kecil juga. Kamu juga. Jangan buang sampah sembarangan. Bisa merugikan orang lain. Buang sampah pada tempatnya. Kamu juga. Jangan bikin ribut-ribut, apalagi main hakim sendiri, itu enggak boleh. Ya, ingat peraturan daerah nomor 2 tahun 2002 tentang ketertiban umum. Dilarang membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau dalam hal ini siapa yang rugi? Ya, kita-kita yang rugi. Karena nanti bisa dikenakan pidana kurungan 3 bulan atau denda 50 juta rupiah. Perda nomor 2 tahun 2008. Apa kalian mau? Ya, Pak. Ya, kalau tidak mau, damailah. Beri maaf. Itu yang penting, yang baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saudara pemirsa, kita sudah masuk ke segmen yang kedua, masih di Penyujuk Kolbu pada petang hari ini. Kita juga masih membahas seputar bagaimana memurnikan akidah Islam bersama Ustaz Syamsuddin Mu'ir dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Masjid Nurul Yakin Tangkerang Tengah Merpoyan Damai Pekanbaru. Ya, Pak Ustaz, ini semakin menarik ini. Kalau tadi dikatakan bahwa mereka bahkan memasukkan dalam rukun Islam itu rukun iman itu beriman kepada kepemimpinan para pemimpin. Lalu bagaimana pandangan-pandangan kaum-kaum Syiah ini terhadap baik itu keluarga-keluarga Nabi dan Rasul dan juga para sahabat? Seperti apa ini, Pak Ustaz? Ini satu masalah lagi. Memang banyak ya persoalan perbedaan antara Sunni dengan Syiah ini mendasar sekali. Pertama, akidah mereka tentang kepemimpinan tadi yang kita bahas. Yang kedua, akidah mereka tentang Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Ketiga, tentang sikap mereka tentang sahabat. Akidah mereka tentang sahabat Nabi. Tentang takiyah, sifat ada kemunafikan. Atau tentang keluarga-keluarga Nabi, bagaimana sikap mereka. Kemudian juga banyak sekali. Termasuk ini masalah yang berkaitan dengan Ahlul Bait. Ahlul Bait itu keluarga Nabi. Memang Islam itu termasuk Ahlul Bait dengan sahabat Nabi. Itu termasuk orang-orang yang dicintai oleh orang Sunni. Orang kita Islam Sunnah selain Syiah. Ini suatu kewajiban dan itu suatu wajar yang sudah diketahui oleh umat Islam seluruhnya. Dalam Al-Quran disebutkan wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum waradu anhum. Jadi orang yang terdahulu ini sahabat Nabi, keluarga-keluarga Nabi, itu orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan mereka juga ridho kepada Allah. Ini juga wajib kita sebagai orang Sunni mengimani dan menyayangi mereka serta mencintai mereka. Nah, bahkan Nabi juga pernah mengatakan, la tasubu ashabi, jangan anda caci maki sahabat aku. Jangan, bahkan Nabi menyebutkan, fawalladzi nafsi biadihi law anfaqa ahadukum misla uhudin zahaba, ma balagha uhda ahadim au nasifah. Kata Nabi, kalau anda, kita bukan sahabat Nabi, menginfakkan ke jalan Allah satu gunung Uhud emas, tak seimbang pahalanya dengan infak sahabat Nabi cuma segenggam beras saja. Begitu besarnya pahala yang mereka dapatkan karena perjuangan mereka besar. Demikian juga keluarga Nabi. Nah, ini masalahnya, Syiah mengakui mereka mencintai keluarga Nabi, mencintai sahabat Nabi, tapi mereka mengkafirkan Aisyah. Aisyah itu siapa? Sayyidah Aisyah itu istri Nabi. Keluarga Nabi. Bukan orang lain, istri Nabi. Sayyidah Aisyah, Hafsah istri Nabi. Sayyidah Aisyah ini anak Abu Bakar Siddiq. Alasannya kenapa begitu, Pak Ustaz? Karena ini bagi mereka itu tak masuk keluarga Nabi. Dan kita tahu Aisyah itu anak Abu Bakar Siddiq. Sedangkan mereka tidak mengakui kepemimpinan Abu Bakar Siddiq. Mereka kafirkan Abu Bakar. Mereka kafirkan Umar. Sedangkan Hafsah itu anak Umar bin Khattab. Cuma sekali lagi satu yang kita perlu tanyakan kepada orang-orang Syiah.
anak Ali bin Abi Thalib bernama Ummu Kalsum itu nikah dengan Umar bin Khattab. Kenapa Ali menikahkannya? Ini menunjukkan apa? Akidah Syiah yang ada pada hari ini tidak ada hubungannya dengan Ali bin Abi Thalib. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Ali bin Abi Thalib, tidak ada. Mereka aja yang buat. Bahkan ada suatu penelitian para ulama kita, tujuan mereka tidak lain tidak bukan hanya untuk ingin mengembalikan kembali kekuasaan kerajaan Imperium Persia. Persia dulu di Turki. Karena di waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mampu menaklukkan Persia, Iran dulu. Itu kan yang membunuh Umar bin Khattab siapa? Itu orang Parsi. Zoroaster. Tak beragama. Yang bernama Abu Lu'lu'ah. Dan kuburan Abu Lu'lu'ah itu disanjung di Iran sana. Dipuji, dikunjungi dan tertulis itu Babu Suja' ad-Din. Inilah pintu keberanian agama. Di situ ditulis laknat Allah anu ala Umar semua. Di atas kuburan Abu Lu'lu'ah itu tulis laknat untuk Abu Bakar, laknat untuk Umar, laknat untuk Utsman semuanya. Diagungkan, bahkan dikunjungi, dikasih ziarah segala macam kuburan Abu Lu'lu'ah. Ini apa maknanya? Ini kan kedengkian orang-orang Persia, bukan mau betul-betul mendirikan Islam. Jadi memang artinya memang ada sengaja memutar balik. Ini jelas fakta yang kalau kita lihat tak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Buktinya saja itu Hamzah itu paman Nabi. Orang yang syahid di mana Uhud itu paman Nabi. Nabi sangat bersedih di waktu Hamzah bin Abdul Muttalib itu syahid. Tapi bagi orang Syiah Hamzah itu kafir. Bahkan Al-Kahfi ini ada saya tulis ya. Karena nas ahli riddah ba'dan Nabi. Katanya setelah Nabi wafat, itu sahabat-sahabat pada waktu itu kata orang Syiah, kata Al-Kahfi ini bukan mereka yang dipercaya ini. Itu murtad semua. Kecuali tiga orang aja. Al-Miqdad bin Al-Aswad, kemudian Abu Zar Al-Ghifari dengan Salman Al-Farisi. Yang lain itu mereka hukumkan kafir murtad. Coba bayangkan. Baik. Mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan kepada Ustaz Syamsuddin? Silakan. Kirim kita beri kesempatan. Silakan ya. Ibu. Silakan dipakai mikrofonnya dulu, Ibu. Iya. Nama Ibu? Saya ingin bertanya tentang orang menganut Syiah itu, Ustaz. Kalau dia jadi imam, bolehkah kita mengikuti mereka? Nah, sekarang, kalau kita tahu dia memang penganut Syiah ya, begitu. Silakan. Ya. Sekarang masalah begini, ada namanya sifat taqiyah. Taqiyah ini mereka tidak akan mudah mengaku sebagai Syiah, Pak. Itu namanya taqiyah itu menyembunyikan keyakinan di dalam hati dan menunjukkan yang selain yang tersembunyi di hati. Maka mereka kalau kita jumpa pun orang Syiah, maaf, tak semudah itu kita tahu bahwa dia Syiah. Dia kan tak mengaku itu. Dia tak akan mengaku. Tapi banyak rumor-rumor yang muncul juga bahwa banyak ulama-ulama kita, baik ulama-ulama di Jakarta, bahkan yang sering tampil di TV juga adalah orang-orang Syiah begitu misalnya. Inilah yang apa ya? Kadang ada orang-orang yang kadang-kadang ada simpati dia kepada Syiah. Termasuk Jalaluddin Rahmat itu ya, itu profesor doktor apa kuliahnya di sana dulu. Dia yang memimpin Ijabi itu, Ikatan Ahli Bait Jakarta itu kan dia ketuanya. Raya Ghadirukum kemarin dia. Cuma yang saya kesalkan banyak juga tokoh-tokoh Islam hadir. Termasuk Ridwan Saidi. Termasuk dari beberapa universitas. Ini bahkan maaf ya, Pak Ridwan Saidi minta lagi kepada Jalaluddin Rahmat, tolong dibesarkan ini organisasi Anda ini, Ijabi ini. Bagaimana organisasi Islam yang lain? Tolong Anda maju. Saya pikir ini maaf ya, walaupun dia sudah senior orang itu, senior orang P3 itu. Tapi maaf dalam masalah ini tak mengerti dia siapa itu Syiah. Jadi ketika menghadiri itu hukumnya apa, Ustaz? Ke sekarang ya itu masalah undangan, oke, siapapun silahkan. Kita jadi ketika yang ditanyakan apa-apa. Ibu tadi juga kita ini ketika mengetahui begitu, kalau kita memang tahu kalau memang dia adalah orang Syiah. Karena begini misalnya. Masalahnya Bu, mereka tidak pernah mengaku. Kalaupun tahu, sekarang masalahnya begini. Mereka di negara Syiah Iran itu sendiri, karena imam yang 12, pemimpin yang 12 Muhammad, anak Muhammad, Muhammad Husain Al-Askari itu pemimpin yang ke nomor 12, itu kan sekarang ghaib nih.
Muhammad bin Hasan Al-Mahdi. Gaib, entah kemana hilangnya. Ini yang mereka tunggu nih, yang ditunggu oleh orang Syiah. Nanti akan turun di akhir zaman. Sebelum imam ini turun, sholat Jumat tak wajib. Bagi kalau kita pergi ke Iran, tak ada sholat Jumat. Masjid-masjid kosong, tak ada sholat berjamaah. Karena imam tidak ada, imam dah hilang dah. Tunggu imam ini turun dulu. Entah kapan turunnya. Kan? Kosong, ada seorang ulama dari Rusia. Tapi dia pasti berbahasa Arab memang. Dia tulis, dia pergi dia. Namanya Syekh Muhammad, Syekh Musa Jarullah. Lama 6 bulan dia di Iran. Dia heran, kenapa kok di Iran ini bukan macam negara Islam di sini. Masjid tidak ada isi. 5 waktu tak ada. Jumat pun tidak ada. Perempuannya pula bebas, bukan main. Mereka heran. Kok bisa begini? Akhirnya dia kaji. Makanya akhirnya dia tulislah buku Al-Wasyi'ah fi Ibtali Aqaid Syiah. Dia tulis buku tersebut yang maknanya tentang kebatalan akidah Syiah. Itu ditulis berbahasa Arab, 2 jilid. Saya punya buku, sudah baca buku-buku beliau. Nah, itu masalah yang tadi. Mereka sendiri tidak mementingkan masalah sholat. Bahkan kalau mereka sholat pun dijamak langsung. Digabung langsung zuhur dengan asar. Nah, heran Syekh Musa Jarullah, heran kok digabung, musafir tidak apa tidak. kok langsung digabung. yang paling aneh lagi bulan puasa keluar rumah belanja aja dia enggak musafir, langsung berbuka. Tak heran di jalan-jalan bulan puasa orang merokok-merokok ya. Ini menghidupkan Islam yang bagaimana? Jadi artinya memang tidak mudah kita menemukan imam-imam di beberapa masjid yang memang terkategori Syiah. Tidak mudah. Cuma kalau Indonesia jelas orang Sunni cuma simpatisan ke sana. Macam baik. Jalaluddin Rahman itu jelas dia sholat sama sama kita. Apa imam oke. Cuma dia simpatisan betul dengan Syiah. Baik. Ini masalah juga. Baik, ibu-ibu yang lain mungkin ada yang ingin bertanya, kami silakan. Kita beri kesempatan lagi. Oke. Baik. Jadi kalau kita lihat itu kan memang pandangannya terhadap itu kan bicara akidah. Lalu dengan Al-Qur'an ini seperti apa pandangan Allah? Ini jelas dalam Al-Qur'an dalam kitab Al-Kahfi yang ditulis oleh Al-Qulaini jelas dia mengatakan Al-Qur'an yang ada di kita ini tidak sama dengan Al-Qur'an yang ada pada pada diri mereka yang mereka miliki. Kata mereka begini. Karena Al-Qur'an yang mereka pegang ini Al-Qur'an yang dipegang oleh Sayyidah Fatimah. Dan itu katanya tak sama dengan apa Qur'an di kita ini. Tak sama. Bahkan dalam Al-Qur'an dalam kitab Al-Kahfi itu menyebutkan satu huruf pun tak sama dengan Qur'an yang ada di kita. Itu maknanya mereka tidak mengakui Al-Qur'an yang ada. Padahal Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Qur'an sampai kapan pun tetap murni. Tidak ada perubahan. Allah jaga ini Al-Qur'an. Tapi mereka mengatakan Qur'an yang ada kita ini tak sama dengan Qur'an yang ada mereka miliki. Baik, kalau saya mau balikkan begitu Pak Ustaz. Kalau misalnya orang Syiah mengatakan orang-orang kita ini adalah sebagai kafir, lalu pandangan kita terhadap mereka apakah juga sama kita sebut kafir begitu? Kita tidak boleh terlalu ini ya. Kita orang-orang Sunni tidak boleh langsung bersikap seperti itu. Tapi walau bagaimanapun banyak juga ulama yang langsung menegaskan seperti itu. Kafir. Itu dan itu bukan Islam. Karena akidah mereka memang betul-betul bertolak belakang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Baik. Dan bertolak belakang sekali. Makanya ada ulama Muhibbuddin Al-Khatib di Mesir langsung aja mengklaim Syiah. Baik. Untuk menutup sedikit saja, singkat saja Pak Ustaz, yang perlu disampaikan kepada umat kita di rumah. Ini masalah yang begitu besar ya, yang berkaitan dengan akidah. Para ulama-ulama Islam sudah mengatakan tidak akan bisa Syiah berdekatan dengan Sunni. Dan akidah mereka sangat-sangat kontroversi sekali dengan akidah kita umat Islam Sunni. Maka oleh karena itu, sebagaimana negara-negara Arab demikian juga Malaysia, mereka tegas dalam menyikapi masalah ini. Setidaknya negara kita yang Muslim Sunni ini cobalah sedikit bertegas sedikit dalam masalah ini agar terjaga akidah umat tidak terusak dengan ajaran-ajaran yang menyimpang seperti itu. Baik. Itu aja. Terima kasih Ustaz sudah hadir bersama kita di Penjuru Kebus pada petang hari ini.
Ya, saudara pemirsa, demikian penyujuk kolbu pada petang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan apapun itu, seperti dikatakan Pak Ustaz Syamsuddin tadi, bahwa memang keberadaan Syiah sebaiknya kita jangan malah menjadi pengikutnya begitu ya, karena bisa bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan tentu sini melewati dari akidah kita yang sesungguhnya. Kami yakini ini sangat bermanfaat bagi kita semua dalam penyujuk kolbu. Saya Amran Syarifuddin bersama Ustaz Syamsuddin Mu'ir LC/MA. Berterima kasih Anda sudah bersama kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.